Halo, halo YouTube. Vroom vroom dari bumi kenyalam. Kali ini saya dalam perjalanan ke rumah Cikgu Yahya, di mana saya hari ini menunggang Yamaha NMAX saya. So ramai yang bertanya apa cerita NMAX, bila lagi nak buat projek. Ini adalah sambungan projek untuk NMAX saya tu. Okey. So hari ini kita ada nak review barang sikit. Okey. So jangan lupa like, komentar dan juga subscribe to my channel. Ui, lama tak ride NMAX ni. Rindu rasa. Tiba-tiba rasa ringan pula dengan dia punya braking apa semua solid. Compare tu X-Max sebab dia berat kan. Kita braking pun dia ada take some time lah. Okay, anyway, jom. Okay, kita dah sampai. Nampaknya Pak Razak dah ada. Cikgu Yod dah ada kat rumah. Kita pasang kelas JBT bagi jat. Kelas. Oh, pet tebal lah. Masih tebal pet. Spring. 1000 RPM. Okey lah. Lain macam lah. Dah review ke? Ajat, komen. Pakai berapa tadi Ajat? 10, 12 eh? 10 12 gram. Oh, beza panjang wepet ya kan? Kualiti wepet. Sebut dalam bahasa Indo nyapu kempas. Kempas. Kempas ganda. Kempas ganda. Oh, sekali slider tu. Tukar kumpul dulu. Okay, korang boleh tengok meter ni yang sebelah kanan ni, dia 3 bar. Saya boleh dapat dalam 78 km sejam. Sebelum ni, set yang sebelum ni, kalau dapat 70 ni memang dia akan tinggal 1 bar je kat sebelah sini. So respon dia terasa ringan lepas tukar set CVT daripada JVT. Tapi
Tapi saya belum dapat cuba dia punya top speed ke apa lagi sebab masih baru lagi kan. So benda tu rasanya kena macam running lah. Bagi masa sekejap. Ha, tengok ni 3 bar dah dapat 80 km/jam. Puas hati lah. Sebab benda ni bukan kita nak cakap nak ambil top speed nak laju. Dia rasa ringan tu yang best. Throttle response terasa ringan. Those yang nak tengok YouTube saya boleh tengok apa ini channel di YouTube. Okay, sampai di sini saya apa ini, I'm signing off, bye.